Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Kembali lagi bersama saya di channel Usain Mawan. Kali ini kita akan review satu buah, atau bukan satu buah, ini dua buah ya, satu paket. Terdiri dari golok tebas atau cecah tulang dan juga satu buah pisau sheet atau buat iris-iris. Bisa teman-teman lihat untuk tampilannya seperti ini, sangat super duper keren dan juga elegan ya. Tuh seperti ini. Tulangnya terbuat dari kulit sapi asli, kita jahit dan kita motif rapi ya seperti ini. Dan pasti kalau tuh kulit sapi asli ada sangketnya nih buat dikaitkan ke sabuk ataupun ke kita pegang. Jadi buat dipakai nanti Idul Adha atau buat tebas-tebas ini kait aja ke sabuk ya seperti ini tuh. Jadi mempermudah teman-teman untuk dibawa-bawa. Oke, lanjut aja kita review ke pisau sisirnya terlebih dahulu teman-teman. Ini untuk pisau sisirnya terbuat dari bahan-bahan JSS, panjangnya sekitaran 10 cm, tebalnya 2 mm ya. Ini karena buat sisir jadi kita pilih yang tipis tapi ketajamannya super duper mantap banget. Dan handle-nya terbuat dari logam beryllium, kita dicat berwarna hitam ya dan juga di laser seperti ini. Sangat super duper mantap sekali ya. Walaupun kecil tapi untuk ketajamannya bisa teman-teman lihat ya, pakai media plastik. Kita coba, bismillahirrahmanirrahim. Mantep ya tuh. Walaupun kecil tapi untuk ketajamannya ini super duper maksimal sekali ya. Apalagi kalau untuk ke media kertas tuh. Ini buat sheet kulit ataupun untuk iris daging, sangat enak banget ya tuh. Lanjut kita ke yang pisau atau golok cacah tulangnya. Ini panjangnya sekitaran 18-20 cm, tebalnya sudah 5 mm, tebal banget ya. Bahannya terbuat dari baja pet tempat sepuh, jadi udah pasti buat tebas-tebas, insya Allah kuat ya bilahnya. Dan juga ini untuk asahannya asahan tebas, jadi sebilahannya ini tebal banget ya, karena ini spesial buat tebas-tebas atau cacah tulang. Dan kita hiasi oleh laser juga ya di bagian bilahnya. Ini laser batik seperti ini, sangat cantik. Lalu bilahnya handle-nya terbuat dari logam beryllium juga sama, di cat juga dan juga dihiasi oleh ini ya namanya laser seperti ini. Langsung aja kita review tajamnya teman-teman seperti apa ya. Ini lebur buat cacah ataupun tebas-tebas, tapi untuk ketajamannya ini insya Allah ya sudah sangat tajam maksimal, karena ini kita asahnya sangat tebas tapi kita maksimalkan banget. Jadi untuk tebas-tebas insya Allah nggak bakal lama, karena ini tajam dan juga kuat ya, mantep banget tuh. Tajam dan kuat tuh ya. Bagi teman-teman yang minat dengan golok cacah tulang atau pisau sheet satu paket ini, kita jual di harga 400.000 aja. Bagi teman-teman yang minat dengan satu paket pisau ini, bisa dijapri ke WhatsApp yang ada di sini ataupun di kolom deskripsi. Cuma 400.000 aja, oke? Langsung digercep ke WhatsApp, stoknya terbatas. Terima kasih.